selama penutupan kita semprot terus selama 4 hari terus menerus agar tempat ini terbebas dari virus, misalkan gitu. Tapi setelah itu bisa dibuka kembali. Pedagang yang lain diperiksa secara menyeluruh dan hasilnya 2 hari kemudian keluar ternyata ada yang terkena. Makanya dua-duanya sekarang dalam penanganan tim medis. Kalau khawatir sih pasti ada aja, karena kan yang belanja juga bukan orang sini semua gitu, orang dari mana aja pasti ada gitu. Alhamdulillah sih untuk selama ini ya untuk daerah sini sih masih nggak ada gitu, tapi ini hanya pedagang saja yang terkena itu.